BPD LDI Kota Depok bekerjasama dengan Polres Metro Depok, Puskesmas Kalimulya, dan Yayasan Wakaf Al-Faqih Mandiri melaksanakan vaksinasi COVID-19 massal tahap kedua. Vaksinasi tahap pertama telah dilaksanakan yang menyasar warga di Kelurahan Kalimulya. Program vaksinasi massal LDI Kota Depok sudah diselenggarakan sejak 31 Juli 2021. Warga yang divaksin mencapai 500 orang per hari. Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Pondok Pesantren Kalimulya. Vaksinasi massal tersebut melibatkan personel Sakocap dan Senkom Kota Depok untuk mengatur alur vaksinasi agar tertib dan tidak berkerumun. Sementara, para vaksinator berasal dari Polri, Puskesmas Kalimulya, dan tenaga kesehatan yang berasal dari warga LDII Kota Depok. Vaksinasi tahap kedua tersebut diapresiasi Wakasat Binmas Polres Metro Depok Ajun, Komisaris Polisi Imam Suyono. Menurutnya, keikutsertaan LDII Kota Depok dalam program vaksinasi massal menjadi wujud kontribusi ormas terhadap masyarakat sekitar. Sangat-sangat merasa berterima kasih atas pelaksanaan vaksin massal yang tujuannya sama-sama, yaitu untuk kesehatan masyarakat Depok khususnya. Kebetulan kita dari kepolisian ya bekerja sama dengan stakeholder masyarakat yang ada saat ini, yaitu dalam rangka percepatan vaksin di wilayah Kota Depok. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kota Depok, Ratman Latif, mengatakan kegiatan vaksinasi ini sebagai wujud kontribusi positif LDII dalam menyukseskan program pemerintah. Ya, jangan takut bahwa ada begini. Itu adalah hoax itu mah. Nah, jadi yang jelas, jangan takut divaksin. Vaksin itu aman, barokah, mudah-mudahan semuanya ini berjalan. Sehingga kita akan menciptakan herd immunity, kayak gitu. Harapannya, herd immunity atau kekebalan komunal terhadap virus COVID-19 di Kota Depok bisa terbentuk, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sehat. LDI Depok mengingatkan, meskipun telah divaksin, harus tetap menerapkan protokol kesehatan serta hidup sehat dan bersih. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.